Sobat Tibas Entertainment. Nama gue Revendi Ramadan. Kali ini gue mau ngajakin kalian latihan panjat tebing di Mall FX Sudirman, Indoclimb, tepatnya di lantai 3. Ayo ikutin gue latihan. Nah, Sobat Tibas, sebelum kita melakukan latihan panjat tebing, ada baiknya kita melakukan pemanasan dan peregangan. Yang pertama, kita bisa mulai dari kepala, tangan, dan kaki, agar kita terhindar dari cedera. Oke guys, kali ini gue bakal ngenalin equipment-equipment apa aja yang bakal gue pakai saat latihan panjat tebing nanti. Nah, yang pertama itu ada sepatu panjat tebing berbahan dasar karet, didesain khusus agar kita tidak mudah terpleset saat melakukan pemanjatan. Oke guys, yang kedua ini ada yang namanya harness. Ini adalah pengaman utama kita saat kita melakukan pemanjatan. Dan fungsi harness ini adalah untuk mengaitkan tubuh kita kepada tali pengaman. Nah, yang ketiga ini ada choke bag, yang di dalamnya itu ada magnesium. Fungsi magnesium ini agar tangan kita tidak licin saat melakukan pemanjatan. Nah, Sobat Tibas, di Indoclimb ini sendiri memiliki 3 arena. Yang pertama itu ada speed climbing, yang kedua ada lead climbing, dan yang ketiga ada bouldering. Nah, yang pertama itu ada speed climbing, arena untuk mengukur kecepatan. Kedua itu ada lead climbing, arena untuk mengukur tingkat kesulitan. Cenderung tingginya itu 15-18 meter. Nah, yang ketiga ini ada arena bouldering. Arena bouldering ini memiliki tingkat kesulitan yang bervariatif, cenderung memiliki ketinggian 3-5 meter. Oke, Sobat Tibas, tadi udah gue jelasin mulai dari pemanasan, alat-alat apa aja yang gue pakai, dan 3 arena yang ada di Indoclimb. Sekarang gue pengen cobain arena climbing. Ayo guys, ikutin gue. Oke Sobat Tibas, tadi kita udah nyobain arena lead climbing dan speed climbing. Kali ini gue mau ngajak kalian nyobain arena bouldering. Ayo ikutin gue sekarang. Oke guys, segitu aja keseruan kita kali ini. Makasih udah nemenin gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Ibas Entertainment. Gue Raffiani Ramadan, pamit undur diri. Dadah!